Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi darin amin. Wa haruma takhattin rikoban nasi, dan haram hukumnya melangkahi pundak-pundak manusia, pundak-pundak orang lagi sembahyang, maksudnya lagi nungguin sembahyang. Ya, kita jalan aja tuh, orang udah rapet, semuanya udah rapet, kita masih mau ke depan aja. Ya, udah rapet masih mau ke depan aja. Kalau emang datangnya belakangan, ya belakangan gitu ya. Ya. Ini mau masih ke depan aja, sehingga pundak-pundak orang dilangkahi, hukumnya haram. Pundak ini. Apa dalilnya lil ahadis sahihati fihi? Karena hadis-hadis, ada hadis-hadis yang sahih padanya. Wal jazmu bil hurmati ma naqalahu syekhu Abu Hamidin an-Nasi Syafi'i wa ikhtaraha fil rawdati wa 'alayha katsirun. Wal jazmu, dan memastikan, memutuskan bil hurmati, dengan hukumnya haram, yaitu ma naqalahu syekhu Abu Hamidin, apa yang dikutip, telah dinakal oleh Syekh Abu Hamid Imam Ghazali. An-Nas Syafi'i, daripada Nas Imam Syafi'i, keterangan Imam Syafi'i. Wakhtaroha, dan telah memilih ia Imam Nawawi, ha, akan dia hukum haram melangkahi pundak pundak orang-orang, fi rawdati, di dalam kitab rawdah. Wa alaiha, dan atasnya, atas hukum haram melangkahi pundak-pundak orang-orang yang sedang duduk, padahal sudah penuh semua, dia masih pengen juga maju ke depan. Ya, atas hukum haram itu kasiruna, banyak pendapat ulama-ulama. Jadi banyak pendapat ulama demikian, hukumnya haram. Lakin qadiyatu kalami syaikhaini al-karohatu. Lakin akan tapi qadiyatu, ya, tuntutan hukum, ya, kalami syaikhaini, kalam dua syaikh, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, al-karohatu, makruh. Jadi ya, makruh. Di mana wasarraha biha fil majmu'i, dan telah menjelaskan ya Imam Nawawi dengannya, dengan ya makruh dalam kitab Majmu'. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Raudhah beliau pilih haram, dalam kitab Majmu' beliau pilih makruh. Mungkin kita bertanya, kok begini beda-beda? Boleh, dalam hukum tuh boleh berubah. Lantaran apa? Lantaran baru ketemu dalilnya. Boleh. Seperti Imam Syafi'i kan punya dua kaul, ada kaul qadim, ada kaul jadi. Yang penting ada alasannya, ada dasarnya. Bukan plin-plan, bukan. La liman, justru yang seperti ini
gentle, ya. Ketika menemukan dalil baru, berani berubah. Iza so'al hadis bahwa madhabi, kata Imam Syafi'i. Apabila sahih hadis, maka dia itu adalah mazhabku. Artinya apa? Ketika ketemu bahwa ini yang tepat, ini yang benar, berani meninggalkan pendapat yang lama. Bukan udah terlanjur, enggak begitu, enggak ada istilah udah terlanjur, enggak. Beginilah yang bagus. Berani berubah ketika ketemu kebenaran. Ya. La liman wajada furjatan kudamahu. La tidak. Ya. Liman bagi orang yang wajada mendapati furjatan akan renggang kudamahu di depannya. Falahu, maka boleh baginya bila karatin tanpa makruh. Jadi enggak makruh, la tidak makruh. Liman wajada bagi orang yang mendapati furjatan akan renggang kudamahu di depannya. Falahu, maka boleh baginya orang itu bila karatin tanpa makruh. Takhati sofin wa'idin awisnan awisnain. Boleh melangkahi sof, satu sof atau dua sok, boleh dilangkah untuk maju ke depan. Jadi kalau dia lihat di depan masih kosong, boleh dia melangkahi pundak orang. Lagian ente di sana masih kosong, kenapa duduk sini? Main langkah-langkahin aja, bukan main langkah-langkahin aja, ini gak perlu duduk di sini, duduk di depan. Kita emang biasanya begitu, maunya di belakang mulu, ya. Kalau bisa di depan, di depan. Wala li imamin, dan juga tidak makruh bagi imam lam yajid torikon, yang enggak dapat ia akan jalan ilal mihrab, kepada mihrab. Dia enggak dapat jalan ke mihrab illa bitakhatin, kecuali dengan melangkahi pundak orang. Boleh juga laisa bikarahah, enggak makruh. Wala li ghairi, dan juga tidak makruh bagi selain imam idza azinu lahu, apabila mereka para hadirun mengizinkan lahu baginya orang itu maju ke depan. Boleh, walaupun udah penuh. Kata hadirin, para hadirin, para hadirin, ayo ayo ayo. Gitu. Kayak apa? Kayak lagi acara maulid, ya. Ada kiai datang. Panitia sambutnya lalu dianterin ke depan. Emang suruh panitia ya maju ke depan, walaupun belakangan beliau ditaruh di depan. Kenapa? Ya, ihtiroman, penghormatan kiai. Kalau kiai mau datang belakangan juga sibuk, ya. Lah kalau orang biasa datang belakangan apa? Ini kalau ada kiai datang belakangan, kita penuh maaf. Kenapa? Kita husnuzan. Kenapa? Karena beliau banyak kesibukannya. Ngajar dulu baru datang. Jangan kiai datang belakangan, ada aja omongan yang suuzon. Datang belakangan. Hati-hati di mulut kita. Sama ulama ya. Kiai datang belakangan, beliau sibuk. Ngajar dulu. Kita yang kecil yang ngajar dulu. Ya. Bagaimana ulama yang besar? Ingat, jangan kita cepat-cepat suzon.
Bedanya orang biasa dengan ulama. Itu dimajuin ke depan. Ya, itu enggak apa-apa disuruh maju, disuruh maju ke depan. Nah, kalau orang biasa datang belakangan disuruh maju ke depan enggak sama panitia. Kagak. Dan jangan maju ke depan, kalau dia maju ke depan aja umpama enggak disuruh panitia sama panitia. Apa yang terjadi? Dihina orang apa kagak? Dihina orang. Itu orang apa maju ke depan ya? Siap dihina orang. Sama dengan ini. Ya sama kita umpama kita enggak diundang, kita datang siap dihina orang. Ada beberapa sesuatu yang bisa dihina orang. Bukan makomnya kita tempatin, siap dihina orang. Jadi kalau bukan makom kita, jangan kita berada di situ. Kalau kita tidak diundang dan memang tidak layak pantas datang, jangan kita datang. Mungkin undangannya itu umpama 10 orang, makanannya cukup 10 orang. Kecuali memang oh dia enggak datang karena dia lupa, itu lain lagi. Kalau kita datang pasti dia senang. Biar cerdas di situ kita. Tetangga kita, saudara kita, dia ngawinin, dia enggak ngundang kita. Ada kemungkinan dia lupa enggak? Ada. Kita datang, kita bawain duit, senang apa enggak? Kita datang, kita bawain duit, senang apa enggak? Senang. Apalagi kita tulis sedekah. Kita enggak tulis nama kita, sedekah. Subhanallah. Pahamlah kalau sedekah. Ya. Namanya apa? Hadiah bila sawab. Hadiah tanpa balasan. Tapi kalau kondangannya tanpa ada ininya, itu bisa dimungkinkan sawab, bisa dimungkinkan tidak. Ya. Jadi tidak dimakruhkan bagi selain imam idza adzinu, apabila mereka mengizinkan, apabila mereka para hadirun, para hadirin mengizinkan lahu, baginya, bagi orang itu, fihi, padanya, ya, pada melangkah. Enggak apa-apa, inti ngelangkain aja, senang. Kita kenapa? Ayo, ayo. Masyaallah. La hayaan, bukan karena malu nyuruh ke depannya, bukan. Alal aujai, atas kaul yang aujah, lebih kuat. Wala li mu'azzamin, dan juga tidak makro bagi orang yang dimuliakan, diagung, dibesarkan, ya, dibesarkan, dimuliakan. Alifa maudian, yang dia sudah biasa pada tempat itu, ya. Dia sudah menjadi biasa di tempat itu, sudah biasa di, nggak apa-apa, sudah biasa di situ. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, takhatil mujtami'ina li ghairi salati, dimakruhkan melangkahi orang-orang yang sedang berkumpul bagi selain sholat. Iya, bisa marah orangnya, orang lagi kumpul kita melangkah-langkahin aja. Wa yahrumu, hukumnya haram, ayyukima ahadan li bi ghairi ridha li yajlisa makanahu, hukumnya haram ayyukima, bahwa menyuruh diri, iya ya, ahadan akan seseorang, bi ghairi ridha, dengan tanpa ridha, ridhonya inti diri. Mengapa diri? Li yajlisa makanahu, supaya ia dapat duduk di tempatnya. Lo diri gua aja duduk.
kata yang disuruh diri songong amat. itu nggak boleh gitu ya. Haram, bukan makruh lagi hukumnya, haram. Kesel nggak kita? Kesel banget. Astagfirullahaladzim, sombong amat sih. Jangan ya, jangan. Kita biar hidup ya, ada orang untuk keseharian biasa ya, pergaulan sosial. Orang tua diri kita duduk, papa pak sini pak, ibu-ibu nyai nenek sini duduk. Kamu nggak apa-apa, saya diri aja. Biar hidup, jangan pakai disuruh lagi. Jangan pakai disuruh sama orang. Ente anak muda duduk diri. Itu ada orang tua duduk, kasih dia duduk. Jangan sampai digituin orang. Ya, biar hidup, biar hidup. Kita bangun aja. Nyai duduk. Biar saya diri aja. Entar enggak apa-apa. Itu namanya hidup. Tapi ada yang enggak boleh. Kita mesti di depan. Apa? Wa yukrahu dimakruhkan itsaru ghairi bi mahali. Dimakruhkan mengutamakan orang lain di tempatnya. Ya, dimakruhkan. Ini untuk hal ibadah. Dimakruhkan mengutamakan orang lain di tempatnya, umpama dia berada di sop depan. Dia berada di sop depan. Dia yang orang itu di belakang. Dia mundur ke belakang. Dia mundur ke belakang. Itu makruh. Jangan begitu. Inilah kecuali ini taqala bimisli, jika dia berpindah kepada yang sepertinya. Geser sedikit. Ayo sini. Nah, boleh. Au aqraba minhu ilal imami, atau lebih dekat darinya kepada imam. Dia dekat imam. Ente sini, saya di sini. Dekat imam. Dia lebih dekat imam. Boleh. Bagaimana ada firman Allah, wa yusiruna ala anfusim, dan mereka itu mengutamakan, mengisarkan, min babil isar. Dan mereka itu wa yusiruna, mereka itu mengutamakan ala anfusim, atas diri mereka. Ini adalah ya dalam bagian-bagian nafsu. Bagian-bagian nafsu seperti ini, atau dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tadi seperti tadi duduk orang tua, kita suruh duduk, kita diri, kita lagi duduk, orang tua diri, kita suruh duduk. Nah, itu begitu. Apalagi orang hamil diri, kita duduk, anak muda. Biar hidup itu. Nah, ini ibu-ibu, saya diri. Nah, itu wa yusiruna ala anfusihim. Kalau dalam ibadah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Walahu tanhiyatus sajadati ghairihi binahwi rijlihi. Dan boleh baginya menyingkirkan sajadah orang lain dengan seumpama kakinya. Ada sajadah orang di situ, singkirin. Wa salatu fi mahalli, dan dia salat di tempatnya. Ini orang sajadahnya doang, orangnya kagak ada. Iya. Singkirin, kita salat sini. Wala yarfa'uha walau bi ghairi yadihi, dan tidak boleh dia angkat sajadah itu sekalipun dengan bukan tangannya. Ya, apalagi mau tangannya. Pindah sajadahnya. Ya, enggak boleh tuh. Kenapa? Lidukhuli, karena masuknya fi domanihi, pada tanggungannya. Kalau sajadah orang dia pegang sekalipun pakai tangan orang atas suruhan dia,
dia tanggung. Jadi kalau mau pakai kaki singkirin aja. Sama dengan kita ketemu duit di dompet, ya lagi jalan ada duit di dompet, dompetnya kelihatan nama kita, udah kita bisa tebak nih duitnya banyak ini, ya. Ya. Tapi kita takut untuk ngambil, nanti tanggung jawab. Bagaimana caranya? Pakai kaki aja. Ada duit yang ngeri juga nih. Nah, kita nggak jadi ngambil. Boleh kita tinggal pakai kaki. Tapi kalau kita ambil pakai tangan, sekalipun dengan suruh orang, kita tanggung jawab. Ya. Kita harus apa? Takmirkan, umumkan. Wallahu a'lam bishawab.